Shalom, mari kita mempelajari Mazmur tanggapan Minggu Biasa kelima yang akan dinyanyikan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Do sama dengan bes. Kita pelajari not dulu. Mi la la si do la si do re mi re do si do la. Kalau bisa sebenarnya refren ini dinyanyikan dengan satu tarikan nafas. Kalaupun tidak bisa, tetap bisa kita penggal. Kita curi nafas sebelum do pada birama ketiga. Mi la la si do la si do re mi re do si do la. Tapi kalau bisa kita nyanyikan dengan satu tarikan nafas. Mi la la si do la si do re mi re do si do la. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sekali lagi. Kalau tidak bisa satu tarikan nafas, sebelum do pada birama ketiga dengan suku kata rang ini bisa kita penggal di situ. Tapi sebaiknya kita nyanyikan dengan satu tarikan nafas. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sekarang kita pelajari ayat 1. Terlebih dahulu kita nyanyikan notnya. Kita pelajari notnya. Sola, sola, do, do, si, la. La, sola, do, re, mi. Mi, re, do, si, la. La la sol la sol sol la sol mi. Sekali lagi. Sol la sol la do si la. La sol la do re mi. Mi re do si la. La la sol la sol sol la sol mi. Syairnya, sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Ayat yang kedua. Sola do si do si la. La sola do re mi mi re do si la. La sola sola sol mi.
Sekali lagi kita nyanyikan notnya. Sol la do do si do si la la sol la do re mi mi re do si do si la la sol la sol la sol mi. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Sekali lagi. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Ayat yang ketiga. Sol la do si la la sol do re mi mi re do si la la sol la sol mi. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sekarang kita pelajari Alleluia, Do sama dengan A. Kita nyanyikan notnya. La si do mi fa mi do mi. La si do mi do si la. Mi 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 si do mi. Do 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 si la. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Alleluia, 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 alleluia.